Angkatan bersenjata Rusia terus melanjutkan misinya dalam menghancurkan peralatan angkatan bersenjata Ukraina secara metodis. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Juni 2023. Tank Ukraina yang sedang beroperasi masuk ke dalam pantauan UAV Rusia. Tak ingin buang-buang waktu, prajurit DPR OBTF Kaskat menghancurkan sebuah tank Ukraina dengan satu kali peluncuran UAV seri lancat, seperti yang terlihat dalam rekaman. Kendaraan militer yang sementara beroperasi itu seketika mogok saat drone lancet Rusia datang menghantam. Alhasil, tank tersebut timbulkan kobaran api dan kepulan asap tebal. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib dari tentara Ukraina yang mengemudikan tank itu. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Поражение 103 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе военных.